Baik, terima kasih Ridwan. Saya kini berada di Pantai Bagan Lalang sempena Festa Sate Selangor 2023. Dan kalau anda lihat di belakang saya ini, aktiviti membakar sate sedang giat diadakan semenjak pukul 8.30 pagi tadi. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Borhan Ahmad Shah selaku Esko Perumahan dan Kebudayaan. Apa khabar YB? Ya, alhamdulillah sehat. YB, mengenai Festa Sate Selangor 2023 ini, boleh YB jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, alhamdulillah hari ini kita berada di Bagan Lalang sekali lagi. Di mana Festa Sate Selangor ni kita adakan di sini adalah acara tahunan bagi warisan makanan di negeri Selangor, yang mana hari ini kita menyediakan 100,000 cucuk lah untuk para pengunjung, yang kita jangka akan hadir melebihi 10,000 ataupun 2,500 keluarga yang akan hadir. Dan ini kita buat tahun ini dengan kerjasama juga dengan Majlis Kebudayaan Negeri Selangor, Padat, Majlis Pemandaran Sepang dan juga Majlis Pemandaran Kajang. Dan pada tahun 2015, majlis juga pernah dibuat iaitu Pesta Sate, tetapi sebanyak 50,000. Tapi kali ini kita nak buat Malaysia World of Record, di mana 100,000 akan kita hidangkan kepada semua para pengunjung. Dan acara ini akan berlangsung bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Jadi sempena Hari Malaysia ini yang ke-60, kita mengambil kesempatan Kerajaan Negeri Selangor untuk menjamu semua penduduk, khususnya dan juga rakyat Negeri Selangor, untuk hadir makan sate percuma sebanyak 100,000. Dan juga kita mengharapkan semua berbilang kaum akan hadir kemari, kerana kita tahu sate ini adalah satu makanan warisan, bukan saja digemari oleh orang Melayu tetapi orang Cina, India dan semua kaumlah, khususnya di rakyat Negeri Selangor. YB, mengenai sate kajang yang akan diangkat sebagai identiti makanan warisan Selangor, bagaimana pula YB? Okey, hari ini sebentar lagi saya akan mengisytiharkan dalam satu majlis rasmi di Hall Awani, di mana kita akan mengisytiharkan sate kajang ni akan diangkat dan akan menjadi warisan makanan identiti bagi Negeri Selangor. Dan saya mengharapkan pada akan datang juga tahun depan juga kita akan merancang ya, mungkin ada lagi suku kaum yang akan kita angkat untuk sebagai makanan warisan Negeri Selangor. Dan saya mengharap kepada semua untuk hadir beramai-ramai, jangan lepaskan peluang. Ya, ini adalah peluang terbaik untuk kita menjamu selera, kerana sate ini sangat senonoh dengan makanan orang Melayu khususnya. Baik, terima kasih YB. Dan kepada anda yang berada di sekitar Sepang dan juga yang meminati sate, anda dialu-alukan untuk memeriahkan Fiesta Sate Selangor yang akan diadakan pada hari ini. Dan setakat itu saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ridwan di Angkasa Puri.